Jadi Ibu Yanti, kira-kira uang 10 juta ini mau kita pakai untuk apa nanti? Partai. Oh, modal usaha. Mau ke usaha apa? Oh, warung makan, jual apa? Kepiting. Jual apa? Udah. Oh, makanan campur. Oh, makanan prasmanan. Berarti Bu Yanti ini jago masak. Iya, tahu. Ini untuk Mbak Yanti yang ada ini ya? Nah, untuk teman-teman semuanya silakan difoto dulu untuk teman-teman yang datang. Selamat untuk Mbak Yanti. Dan Mbak Yanti mungkin bisa ucapkan dulu terima kasih kepada Ici. Ya, buat Ustaz, terima kasih atas rezekinya. Itu aja, Mbak. Lempeng-lempeng aja nih, Mbak nih. 10 juta lempeng aja nih.